Oke, balik lagi sama gue si Jack Rocker Vlog. Alright, alright. Oke. Nah, sekarang tanggal 14 jam 1:40, mau jam 2 dikit lagi. Dan pada video kali ini, seperti request kalian, kalian banyak nanya-nanya ke gue. Bang, mana si Epo, si Lancer kagak di review-review? Ayo dong review. Oke, oke. Kali ini kita bakal review si Lancer Evo 7 Convert yang baru gue ambil bulan lalu. Gitu. Nah, tapi sebelum kita masuk untuk mengulas si Evo, cia, gayanya mengulas. Sebelum kita review ala-ala gue, si Evo, kita mau trading dulu seperti biasa nih cuy. Ayo, udah lama nih kita nggak trading di oxtradenesia.com. Buat cari-cari duit jajan, buat bisa ngisi bensin si Evo-nya. Kalau nggak ntar, bang, pertama-tama boros itu mobil cuy. Ayo, makanya kita trading dulu. Oke, nggak usah pakai lama-lama, kita langsung invest aja ke bawah. Waktu tersisa 6 detik, nanggung nih, cepet-cepet gue. Kita invest 500 ribu di EURUSD. Harapan penghasilannya, keuntungannya 92%. Main di 1 menit, waktunya 2 menit seperti biasa. Oke, sip, kita lihat aja langsung. Nah, itu udah hijau di situ tuh. Waktu tersisa 20 detik. Ini cepet-cepet aja nih. Nah, kalian kalau mau invest, pastiin waktu tersisanya jangan masih 2 menit atau masih 1 menit lebih. Pas 30 detik ke bawah aja biar lebih enak prediksinya. 10, 8, 7, 6 nih gua ngejar waktu sih tadi buru-buru mencet nih. Karena waktu udah sisa 10 detik tadi. 3 2 1. Oke, masuk. Tinggal lihat. Oke, hijau di sini. Sekarang lelkon gue 13.761.900. Mantap enggak? Mantap lah. Nah, oke, bagi kalian yang mau ikutan trading juga, langsung aja klik link di deskripsi seperti biasa, oxtradenesia.com. Jangan cari link-link sendiri karena banyak link-link yang bodong dan enggak berlisensi. Kalau di deskripsi itu udah pasti link ofisialnya oxtradenesia.com. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo cobain cari cuan bareng gua. Klik link di bawah. Sekarang kita lanjut videonya. Let's go. Oke, enggak usah pakai lama-lama, kita ke depan aja langsung. Nih gua pegang kameranya pakai tripod langsung, gila enggak tuh? Gua kill enggak tuh langsung pakai tripod ya, Bos? Enggak pakai Gorilla Pod udah enggak zaman nih tripodnya langsung. Nah, ini dia si Evo ada di belakang gua. Kita bakal bahas mobilnya. Mobilnya baru dicuci, pas banget, bersih banget. Maka dari itu enggak usah pakai lama-lama, kita langsung bahas aja mulai dari eksterior, interior, dan mesinnya pasti juga. Dan kita test drive itu yang paling penting sih, karena mobil ini menurut gue di convertnya cukup oke, cukup rapi. Jadi kita bakal bahas di sini nih. Evo 7 budget nggak nyampe separohnya aslinya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan si Evo. Ini gue lagi nggak ada Vincent, nggak ada yang megangin kameranya. Jadi kita nggak ada follow kamera. Tapi bakal gue tambahin footage pakai handphone, ntar gue pegang sendiri gitu. Jadi kamera di tripod aja di sana. Kita bakal bahas si Evo 7 convert ini. Oke, basicnya mobil ini adalah mobil Lancer Evo 7, bukan Lancer Evo 7 basicnya, itu salah. Jadi basicnya mobil ini adalah mobil Lancer Sedia lokal CS5 tahun 2002 yang biasa dipakai sama mobil PJR zaman dulu tuh. Lancer sebelum dia pakai EX, dia pakai Lancer Sedia kayak begini, PJR zaman dulu. Tapi di mobil ini udah di full convert menuju ke Evolution 7. Jadi kan Lancer tuh ada yang versi basicnya, Lancer biasa, dan ada versi sportnya, yang Evolution namanya, yang harganya selangit dan nyarinya susah banget sekarang. Malah curhat aja. Nah, oke. Jadi di bagian eksterior ini, mobilnya tuh udah di full, di repaint warna biru, biru metalik, dan STNK-nya pun udah dirubah jadi biru, jadi udah aman. Selain di repaint juga body part-nya, copotan OM Evolution 7 tuh dipindahin ke sini, mulai dari bumper depannya. Ini kayak gini. Ini bumper depannya itu kepunyaannya Lancer Evolution 7. Yang pasti bumper OM-nya Evo 7 yang di-convert pindahin ke sini. Jadi sisanya sasisnya doang ini, Sedia. Yang lain-lainnya body part-nya, interiornya, mesinnya itu udah full Evo 7. Ngap baru ngomong gini aja. Ini kok Covid emang anjing nih Covid. Oke, selain bumper Evo 7, lampu juga dipakein kepunyaannya Evo 7, dan di bawahnya ada tambahan lips custom carbon. Lips custom ini lipsnya carbon custom, tapi ada iklan lagi. Anjir lama banyak banget iklan. Dan ini kap mesinnya pun udah pakai kepunyaan Evo 7, dan body partnya tuh OM. Kalau diketok tuh enak ketoknya suaranya enak, nggak kayak batu yang Evolution EX kemarin yang kita convert ke Evo 10, tapi itu kan custom semua. Jadi kalau diketok suaranya kayak batu, bledak gitu, ada dempulnya. Jadi kalau diketok suaranya nggak seenak kalau OM gitu. Kalau di sini suaranya bener-bener masih kaleng. Dan ini kayak ada hood fan-nya nih bawaan OM-nya Evo 7, udah dapet kayak begini. Lampu juga, grill semuanya. Dan di balik sini ada tambahan crossbar. Kalian bisa lihat yang putih ini dari Ultra Racing. Tapi sebelum itu kita ke samping dulu sebelum masuk ke bagian mesin. Jadi kita ngelihat ayo tampak sampingnya. Depannya begini, overall begini. Semuanya standar, nggak ada yang dimodif ekstrim kayak gimana. Semuanya standar bawaan Evo 7 OM. Cuman
di convert ke Sedia, dipindahin ke Sedia. Ayo kita lihat sampingnya. Oke, sekarang kita memasuki bagian samping. Ini kiri kanan sama ya, jadi gue bahasnya samping kiri aja. Nih di samping kiri ini semuanya pun udah di-convert menuju ke Evo 7. Mulai dari pintu. Nah, kaleng kan, fender nih, kalian dengar nih fendernya. Kaleng juga suaranya, terus side skirt. Ini juga Evo 7, cuman di side skirtnya ini ada tambahan lagi, pemanis aja. Dia kayak karbon side skirt gitulah, side splitter gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini tuh custom, enggak ada merek ya, karbon. Begitu. Sisanya part OM Evo semua nih. Ini juga OM Evo semua. Gitu, cuy. Untuk di bagian fender belakang pun juga ya, dia pakai partnya si Evo, pintu belakang juga semua part Evo 7. Gitu. Untuk di bagian kaki-kaki, kita bakal masuk ke bagian kaki-kaki depan sini. Nah, dia tuh pakai velg Advan RS. Lebarnya 9,5, ET-nya 28 rata. Kalau gua nggak salah ya, ini asli ori made in Japan. Dan BBK-nya itu juga pakai bawaan kepunyaan. Aduh, kentut anjing. Jadi itu BBK jongkok memancing boker, cuk. Jadi ini BBK-nya juga bawaan OM-nya Evo 7 yang depan, Brembo. Ring 18 ya peleknya, tadi gue lupa, bahannya 651 sport, belakang akselera. Untuk yang bagian belakangnya pun juga dia udah pakai BBK Brembo bawaannya Evo 7, tapi ini bahannya Michelin, agak belang ya, tapi spek peleknya sama. Dan untuk bagian kaki-kaki di dalam sana, tuh ada coilover Busco depan belakang yang udah bisa disetel tinggi rendahnya dan keras empuknya, dan ada chamber plate juga di sini. Jadi enak, semua kaki-kakinya udah proper sih. Cuman di bagian kaki-kaki ini ada minus sedikit. Di coilovernya, ball joint-nya tuh udah mulai agak kaku, udah agak keras, jadi bunyi letek-letek-letek gitu. Ya. Hah, capek lagi. Gila, gampang capek banget. Nah, oke. Ini bagian samping kayak begitu, kira-kira. Mobilnya cukup pendek, bisa gua ketekin. Gila, kayak Paul Walker banget nggak gaya gua kalau gini. Apaan sih ini? Oke, kita sekarang bakal masukin belakang buat ngelihat tampak belakangnya kayak gimana, depan udah, samping udah, belakang, sebelum kita beralih ke mesin. Jadi kita lihat dulu belakangnya, let's go. Sekarang kita masuk ke bagian belakang. Belakangnya pun sama, semua di-convert ke Evo 7, mulai dari bumper belakang, bagasi, tuh, kaleng semua suaranya. Terus spoilernya juga, kaca juga, kaca semuanya juga di-convert ke Evo 7, ngikut kan. Ini wiper belakang juga masih ada di sini, jalan. Dan di sini ada shark fin. Ini kalau nggak salah pakai punyanya Evo 9 ya. Evo 7 tuh nggak ada beginian, kayak saktin begini. Dan ini emblem-emblem juga ori Mitsubishi, ada tulisan Evolution 7 di sini. Terus knalpot gede banget ini, kalian bisa lihat knalpotnya gede, tangan gua bisa masuk ke dalam. Ini knalpotnya pakai YD titanium mufflernya. Lampu belakang juga di convert ke Evo 7. Semua, hampir semua body partnya nih OM. Cuman yang tadi kayak tambah-tambahan itu apa namanya, kayak front lip, side splitter, yang karbon-karbon tuh custom ya, nggak ada mereknya. Sisanya OM. Ya, kita ngelihat mesinnya deh sekarang. Mesinnya juga pakai kepunyaan Evo 7 4G63T yang legendaris banget. Ayo kita lihat. Oke, kita buka kap mesinnya. Nih, cuplikan interiornya. Interiornya ada campuran Evo 8 sebenarnya di sini, tapi kita fokus ke mesin dulu. Buka di sini, tinggal angkat. Kap mesinnya enteng banget karena body part Evo itu aluminium, cuy, bahannya. Ntar, ini kalau gue megang gini doang, pegel juga. Walaupun enteng ya. Gitu. Tapi kita harus angkat tongkatnya dulu sebentar. Oke, jadi ini ruang mesinnya. Minusnya satu, kotor. Kotor banget, dan ini warnanya udah mulai pudar, udah mulai kusam ya. Harus dipoles lagi, mungkin di repaint lagi headnya. Kayak gini, piping-pipingnya dipoles lagi biar mengkilat lagi. Di sini ada strut bar juga, harus dipoles lagi, udah mulai kusam. Tapi sebelum kita poles-poles, kita bahas dulu mesinnya. Mesin ini standar, Evo 7, internalnya standar. Cuman knalpotnya doang diganti, ini 4G63, 2000cc, 4 silinder turbo. Dan ini diganti, headernya diganti, turbo masih standar, downpipe juga diganti, udah straight pipe hitungannya, tapi muffler-nya gede jadi suaranya adem. Terus kemudian piping-piping kayak gini, ini pipingnya diganti, udah pakai open filter juga, open filternya pakai HKS, blow off juga udah ditambahin di sini pakai HKS, aki pakai Amaron. Ya begitu aja sih, sisanya standar, cuman di remap only. Remapnya ada dua mapping, mapping harian sama mapping yang buat seru-seruan. Mapping hariannya 1,3 bar, boost standarnya. Mapping seru-seruannya 1,6 bar. Gitu. Lumayan kencang nih mobil, coy. Terus di sini ada ini ya, fuel regulator juga, mereknya dari Sharp. Di sini. Terus apa lagi? Udah sih, cuman kayak selang-selang gitu, ada yang pakai Samco gitu-gitu sih.
standar. Dan ini untuk kalau kalian bisa lihat di bawah sini ada intercoolernya, ini juga masih OM-nya Evo. PRS 1, gue pengen ganti radiatornya ke Koyorat Triply biar lebih adem karena mesinnya lumayan panas cuy. Di sini juga ada strut bar Alutec yang tadi gue bilang, dan ini dia coilover Cusco-nya. Ini ada chamber plate-nya, tapi ball joint-nya udah pada keras, jadi agak kurang nyaman, agak berisik dan agak geruduk-geruduk bawahnya. Inilah mesinnya, cuplikannya kayak gini. Nggak usah pakai lama-lama, kita masuk ke interior. Tapi sebelum kita masuk ke interior, kita coba nyalain dulu mesinnya kali ya, biar asik ya. Oke, kita bakal start up, set. Setiap dibuka pintu, lampu sen 2-nya nyala. Kopling, kontak. Nah, adem kan suaranya kan? Oke, kita matiin lagi. Berisik ngedak sama tetangga. Tetangga gue udah di rumah ya. Oke, cabut kuncinya. Aduh, susah. Turbo timer, karena dia udah pakai turbo timer dari apa tuh mereknya? Blitz. Ini gue setel 20 detik turbo timer. Kita bahas interiornya. Ayo. Oke, sekarang kita bakal bahas interiornya. Ini sekarang gue udah di dalam. Dalamnya full Evo 7. Kalian bisa lihat kayak gini. Dashboardnya Evo. Semuanya Evo, speedometer Evo, setirnya Evo, joknya tapi ini pakai Evo 8. Kalian bisa lihat untuk joknya dia pakai Evo 8 Recaro, bawaannya panas banget, dan by the way di sini panas banget. Itu kita mundurin dulu biar lebih enak. Posisinya segala macam ergonomis banget, tapi bakal gue lebih jelasin pas ntar kita sekalian test drive. Sebelum itu kita bakal bahas-bahas dulu sekelilingnya nih. Di sini semuanya full original tuh Evo 7. Kecuali joknya Evo 8, cuman ada beberapa part yang udah dimodifikasi juga. Seperti kayak ini shift knob, ini pakai Rally Art, ini 5 speed dia, Evo 7. Terus di sini ada Devi control unit buat gauge-gauge-nya. Di sini ada gauge boost meter, terus ada oil temp, water temp, sama oil pressure. Gitu, ini Devi semua. Di bagian sini ada yang tadi gue bilang, turbo timer Blitz. Nah, ini dari Blitz, dan di tengah sini ada head unit Pioneer. Ini yang DEH S451BT, S4150BT. Jadi ini udah Bluetooth, dan di sini ada turbo boost controller. Ini dari HKS FVC. Ini boost controller buat ngatur boost, dan di bawah tuh pedalnya pakai Sparco. Ini harusnya tadinya tuh buat wuling, tapi gara-gara wulingnya udah dijual, jadi gue pasangin ke sini. Nah, udah sih begini overall interiornya tuh kalian bisa lihat. Semuanya ini ada 2000 ya. Semuanya convert ke OM. Dan yang paling gue suka juga di mobil ini, bentar gue nyalain dulu mobilnya, akinya aja. Evo tuh terkenal ada namanya ACD ini. ACD tuh buat kayak semacam pembagian traksi buat ngontrol traction-nya. Jadi ada tarmac, bentar, tarmac, gravel, dan snow. Kalian bisa lihat nih, berisik amat ini. Dan ini masih aktif cuy, kalau gue pencet nih. Nah, itu masih berubah tuh. Jadi ada tarmac buat di aspal, ada gravel buat di kayak apa sih gravelnya, pasir-pasir gitu, ada snow buat di salju. Nah, itu masih aktif semua. Dan nih ada tulisan evolution-nya di sini. Tuh, beres sih. Panas banget gila. Udah, enggak usah pakai lama-lama, kita langsung nyalain aja. Aduh, jauh banget. Nyalain aja, terus kita jalan. Panas banget. Oke, kita masuk ke bagian test drive. Seperti biasa, copot sendal dulu, nyeker. Kalau bawa manual lebih enak nyekernya. Sendal gue gede banget soalnya, jadi kurang nyaman. Oke, mesin udah panas. Kalau mundur kayak biasa. Mau hujan nih cuy, ngejar waktu gue. Ntar kalau hujan ribet berisik. Oke, kita keluar komplek dulu aja. Baru ntar gue bahas soal rasa kendalinya dan tenaganya sih paling penting. Kita fun-fun aja. Tadinya tuh gue pengen pakai POV, point of view camera angle. Cuman berhubung head strap gua hilang gara-gara gua sempat pindah dari apartemen ke rumah lagi, jadi mungkin ada yang masih beberapa barang yang ketinggalan di apartemen. Kalau kan masih di kardus belum gua bongkar, ribet banget kalau pindah-pindah rumah kayak gini. Jadi banyak yang nyelip part-part gua nih, kayak section cup gua satu lagi menghilang, head strap gua menghilang. Ntar gua bakal cari lagi deh. Gua rencananya pengen bikin point of view buat si BMW biar seru, si 36 kita run ya sore-sore. Nah, satu lagi sebelum kita keluar komplek, kalau mobil di convert kayak Evo 7 convert itu paling
paling riskan namanya lari anjing. Jadi kalau lari anjing tuh mobil sama sasisnya, sasis sama bodinya tuh nggak lurus. Jadi mobilnya lari-lari sendiri dia. Nggak mau jalan lurus diam. Tapi kalau di sini, ini contoh, gua lepas, dia mau lurus, aman jadinya. Biasa kalau mobil yang nggak bener convertnya, dilepas setir gitu, dia belok langsung sendiri. Walaupun udah di spuring, udah di apa-apain, masang sasis, apa namanya, bodinya, kan ini lantai diganti pakai kepunyaan FO7, jadi masang lantainya tuh nggak bener, makanya lari anjing. By the way, ini AWD juga ya, udah all wheel, bawaan dari si FO7 juga. Gearboxnya pun juga pakai FO7 5 speed. Oke, gue udah di luar komplek nih. Bluffnya udah kedengeran gitu. Nah, ini kayak ada suara kayaknya ada yang kendor di bagian sini, tapi kalau gue pegang itu suaranya hilang. Maklum lah ya, mobil tua ya. Untuk di segi mapping, sekarang gue pakai mapping yang bus harian 1,3 bar. Untuk yang mapping B-nya, ini kan ada bus controller, ada bisa dua mapping, A sama B. Untuk yang mapping B-nya 1,6 bar, itu gue belum berani pakai. Karena mobil ini gue belum tuning ulang, belum dana ulang, dan belum ngecek internal mesinnya tuh kayak gimana. Kalau sejauh ini kan kita ngelihat cuma dari kayak pendengaran, suara mesinnya halus, knalpotnya nggak ngebul. Mungkin kita mikir tuh mesinnya sehat gitu kan. Sejauh ini juga di bawah sebenarnya aman sih, nggak ada kendala, temperatur semua normal, dia stay di 80. Cuman gue masih belum berani karena gue belum ngelihat secara langsung kondisi mesin dalamnya kayak gimana, apakah itu sehat atau enggak. Maka dari itu gue belum berani coba mapping yang bus 1,6 bar karena takut ya, takut ada masalah. Gue trauma juga kejadian sama yang di Subaru gue waktu zaman dulu kan gue pernah pakai Subaru RX, dan itu kelihatannya sehat, gue beli second juga kan, tahu langsung gue bejek pakai mapping yang sadis, jebol cuy. Semoga amit-amit jangan sampai, semoga ini mesinnya benar-benar sehat, secepatnya bakal gue rebuild lagi lah mesinnya, kita sehatin lagi. Sekarang gue bakal ngebahas mengenai posisi-posisi duduknya. Posisi duduknya sebenarnya di mobil ini nyaman banget, bener-bener wah enak deh, fun banget nih. Keras cuy tapi suspensinya. Kalau buat harian sebenarnya masih oke mobil ini, cuman keras aja suspensinya. Joknya enak banget. Gua emang sering juga ngomong di vlog kalau gua lebih suka jok yang semi bucket kayak gini dibanding jok standar. Kayak lebih dipeluk aja gitu rasanya. Jadi rasanya lebih nyaman, lebih enak. Dan FO7 kan mobil Mitsubishi, itu buatan Jepang, biasa seperti biasa. Jok-jok semi bucket buatan Jepang itu pas banget di badan orang Indonesia, karena mungkin Jepang juga postur badannya Asia kan, mirip-mirip sama orang Indo, jadi dia bikin ukuran joknya tuh size-nya pas sama rata-rata orang Asia. Enak, kalau misalkan kayak kemarin gue bawa Dodge Challenger, itu kan mobil Amrik, joknya tuh gede banget, jadi kayak saya bakat itu nggak meluk gitu, size-nya gede banget. Mungkin kalau badan kalian lebih berisi, mungkin cocok lah, di sini mungkin sempit. Cuman kalau badan seukuran gua, berat badan gua 70 kg, tinggi 176-177, gua juga lupa, yang pasti tinggi gua mirip lah sama Om Fitra. Serius, beda dikit doang gua sama Om Fitra, tinggi Om Fitra dikit ya gua 176 mungkin lah. Di mobil ini sih enak buat gua joknya. Posisi duduk juga ergonomis, setir segala macam nyaman. Biasa kan kita ke kiri, kita ke kanan sekarang, biar lebih asik. Remnya juga enak banget, pakem banget, dan untuk pengaturan setir tuh bisa teleskopik, tapi bisa di-tilt ya, tapi nggak bisa di-tilt, cuman bisa teleskopik doang. Jok bisa reclining, bisa sliding, tapi nggak bisa naik turun, ya nggak apa-apa lah, posisinya juga udah pas untuk tinggi badan gua. Tapi kalau mungkin kalau kalian misalkan di bawah 160 tingginya, mungkin agak ketinggian ya jok, apa namanya, kerendahan joknya, nggak nyampe mungkin visibility sekalian. Electrical di sini semua aman, wiper hidup semua, lampu hidup semua, sampai wiper belakang juga hidup. Dan untuk material di interiornya, mobil zaman dulu tuh emang ya mobil Jepang zaman dulu ya, serba soft touch ya, semuanya enak. Dan di sini masih ada kayak kaca Jepang yang dibawaan dari FO7-nya. Wow, gitu. Oke, nggak usah pakai lama-lama ngoceng-ngocengnya, kita langsung tes tenaga aja. Karena yang pasti yang kalian tunggu-tunggu tuh tes tenaganya, ya kan? Oke. Oke, belum gua bejek nih ya, baru seperempat gas. Mulai bejek. Oke,
dia masuk ke gigi limanya agak susah nih, gue nggak tahu kenapa. 4 kita ke kiri, 3 ambil kiri buat nikung sih, handlingnya gokil banget nih coilover musuhnya, walaupun udah agak keras belum boleh. 3 juga memiliki suara blow off yang ciri khas menurut gua. Evo pun seperti itu.
beda. GTR beda lagi suara pull off-nya. Kecuali yang RB ya. Kalau yang RB itu suara pull off-nya asik banget. Kalau yang R35 yang VR 38 DTT suara blow off-nya begitu-gitu aja kayak cis cis udah gitu-gitu doang. Channel gua buat menambah semangat gua dan follow Instagram gua ada di bawah sini. Oke, thank you watching, see you in the next video.